Wabarakatuh, Saudara Wedi selaku pengerusi majlis, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini, teman-teman pimpinan keadilan, amanah, PPBM dan seterusnya, teman-teman yang hadir pada malam ini. Nama saya Ahmad Nizam bin Hamid, pengerusi majlis, salah sebut nama. Saudara yang saya kasihi, malam ini adalah pertemuan pertama dalam rangka menghadapi Pilihan Raya ke-14 di mana saudara Rafizi Ramli sekarang ini beliau berada di Damak. Ya. Ada beberapa program. Kalau beliau turun ke satu-satu tempat, ada beberapa program yang perlu dihadiri, yang perlu penyertaan beliau di satu-satu tempat itu, bukan satu atau dua program. Jadi insya Allah saya sempat bercakap dengan dia, dia kata paling lewat menjelang jam 11 malam beliau akan hadir bersama-sama kita di Lakum ini. Juga teman-teman bakal-bakal calon, malam ini adalah satu program besar juga di Dun Mentakap, dalam Bandar Mentakap. Saya diberitahu dan saya lihat pada foto yang dikirim oleh teman-teman, cukup mendapat sambutan yang hangat. Katanya dalam lingkungan melebihi daripada 1,000 orang yang hadir malam ini di Mentakap. Dan saudara Haji Abbas Awang, saudara Haji Anwar Tahir, beliau perlu berada di sana dahulu dan kemudian akan bergerak kemari. Saya fikir mungkin dalam perjalanan. Sampai dah? Siapa yang sampai? Tuan Haji Anwar Tahir dah sampai, ya? Saudara yang saya kasihi sekalian, ramai yang bertanya, penamaan calon belum mula. Tetapi gendang perang sudah dimulakan. Saban malam memang program-program diatur, sama ada ceramah kelompok atau ceramah yang sedikit besar atau sederhana seperti ini. Selain di siang hari dengan edaran dan sebagainya. Ramai yang tanya kenapa? Dan kita nak jelaskan bahawa inilah pilihan yang ada pada kami daripada Pakatan Harapan, daripada pembangkang, kerana akses kepada surat khabar, kepada TV, tidak dapat apa dibenarkan untuk pembangkang Waima, bekas timbalan, bekas Perdana Menteri selama 22 tahun, Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri pun hari ini dah tak boleh nak keluar dalam TV3, nak keluar dalam RTM, nak keluar dalam Utusan Malaysia, nak keluar dalam Berita Harian, Newsweek Time dan sebagainya, kecuali yang bersifat negatif. Dan ini yang berlaku. Jadi pilihan kita ialah kita terpaksa berjumpa dengan pengundi seawal yang boleh, kerana untuk kita cover lebih 60 ribu orang pengundi di seluruh Parlimen Temerloh, lebih daripada 20 ribu orang di Dun Lancang ini sendiri, untuk jumpa seorang demi seorang adalah mustahil. Tapi bagi mereka, bagi UMNO Barisan Nasional, dengan televisyen saban waktu, saban masa yang boleh masuk ke dalam setiap rumah, mudah bagi mereka kononnya lah. Begitu juga dengan billboard. Ya. Sepanjang perjalanan, kalau saudara daripada Temerloh ke Kuantan, saudara akan jumpa saya sehingga tak boleh nak kira. Gambar Datuk Seri Najib. Ada tangan beginilah, ada tangan begitulah. Dan sebagainya, dalam bandar penuh dengan gambar wajah billboard yang dibuat. Tapi kita, adakah kita tidak ada kemampuan? Ya, kita ada kemampuan dan kita boleh. Tetapi akses atau tidak dibenarkan untuk kita berbuat demikian. Sebab itu pilihan kita seawal yang boleh. Kita mahu berjumpa dengan pengundi bukan sekadar untuk menjelaskan hala tuju perjuangan, manifesto dan sebagainya,
Tetapi yang lebih daripada itu, untuk kita memperkenalkan bakal-bakal calon. Saya sebut bakal sebab selepas 28 hari bulan 4 saja, mereka ini boleh kita nobatkan sebagai calon. Jadi saudara, pilihan kita hanya ada dengan program sebegini. Tetapi alhamdulillah, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Tun Dr. Mahathir datang ke Temerloh, puluhan ribu yang hadir di Cengal, di Tanjung Lalang. Semalam di sebuah kawasan perumahan sederhana di Kuala Lumpur, Tun Dr. Mahathir dan pimpinan Pakatan Harapan yang lain buat program. Puluhan ribu yang datang. Di Pagoh, puluhan ribu yang datang. Di merata tempat, puluhan ribu yang hadir. Untuk sama-sama mendengar, sama-sama menghadam, sama-sama memahami hala tuju yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Alhamdulillah. Dan saya diberitahu ya oleh teman-teman beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu lah, Wak Imah hari ini, satu program yang dihadiri oleh Datuk Seri Najib sendiri, yang hadir hanya boleh dikira dengan jari. Itu kenapa? Kerana tak disediakan bas. Kenapa? Kerana duit poket tak ada. Jika tidak silap pandangan saya, Tuan Haji Abbas dah ada bersama-sama kami. Kalau saya boleh bawa ke atas Tuan Haji Abbas ni. Tuan Haji? Tuan Haji Anwar Tahir dia? Hujan eh? Kita nak pindah ke? Nak buka? Nak buka dulu saya kena turun lah. Ha. Kita tangguh sebentar. Jika saya boleh mempersilakan Tuan Haji Anwar Tahir. Yang ini truk atau lori ini tuan-tuan, ianya bukan dihadiahkan atau diberi atau milik Jabatan Penerangan. Tetapi lori ini dengan perbelanjaan sendiri daripada Invoke yang membuat, dia panggil crowdfunding. Yang ni datang daripada sumbangan daripada orang ramai. Sedangkan tak apalah, kita duduk ke tepi dalam hujan ini. Saya memperkenalkan dahulu ini kekanda saya ya, Tuan Haji Abbas Awang, orang Pahang.
Mana Datuk Ramli ya? Datuk Ramli Buyong, beliau merupakan Fekra atau Risda, saya lupa, anak jati lancang yang selepas beliau bersara meninggalkan jawatan dia sanggup bergelumang di dalam perjuangan rakyat. Sebentar nanti ini kita akan memperkenalkan Tuan Haji Anwar Tahir. Saudara yang saya kasih sekalian, saya juga ingin nak menyebut bahawa manifesto, bukan sahaja manifesto Pakatan Harapan, tetapi di peringkat nasional, di peringkat pusat, tetapi juga manifesto Pakatan Harapan di negeri Pahang yang mengambil kira kepentingan, mengambil kira hak, mengambil kira untuk memajukan negara sekaligus untuk mengangkat khususnya tahap ekonomi dan sosial setiap rakyat di negara kita. Saya hanya nak mengambil contoh pada malam ini satu saja. Sebab ramai yang tanya, ramai yang bertanya, ini kami wanita, kami orang perempuan ni, apa benda yang nak diberi? Ya? Kita berjanji bahawa dapat menguasai Putrajaya khusus untuk wanita, suri rumah tangga akan diwajibkan mencarum di dalam kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. Kerajaan akan bayar RM600 sebagai permulaan. Katalah isteri kita nama Minah. Minah ini akan dicarum RM600. Duit itu bukan datang daripada poket sendiri. Bukan datang daripada poket suami. Tetapi wang itu akan datang daripada wang kerajaan. Setiap suri rumah tangga akan dicarum RM600. Saya tak tahu sama ada muslimat ramai atau tidak malam ini, tapi kita nak sebut. Dan suami diberi tanggungjawab RM600, kerajaan bagi, kerajaan pakatan. Hari ini kita menang, dalam tempoh 100 hari setiap suri rumah tangga akan mendapat caruman RM600. Dan suami hanya perlu tambah 2% daripada RM600 itu. Duduk, duit itu disimpan, diniagakan, dilaburkan oleh KWSP sampai umur 55. Saya tak boleh nak kira berapa yang akan dapat. Ya. Sebab dia punya kadar dividen dia itu tidak tetap, tetapi antara yang tertinggi. Selepas umur 65, isteri kita, suri rumah tangga, boleh keluarkan wang tersebut yang menjadi hak dan kepunyaan dia. Dia nak pergi Mekah ke? Dia nak beli alat solat, nak beli make up ke? Itu dipersilakan. Kenapa saya sebut di sini? Ialah yang selalu orang lupa bahawa peranan dan jasa para peneroka Felda ini di seluruh negara. Lakum, Bukit Damar, Gugusan Jengka, Gugusan Bera, Rompin dan sebagainya, kepada pembangunan dan ekonomi negara. Sebenarnya negara ini, tanah air ini sangat terhutang budi kepada para peneroka. Tahun 1998, ekonomi negara jatuh ke tahap yang paling teruk. Tapi yang paling-paling teruk seperti mana yang berada pada hari ini. Mata wang jatuh, tetapi dia buat, dia panggil monetary pack. Duit ini diletak pada satu tahap berdasarkan kepada, diikat kepada duit American dollar ataupun duit Amerika. Pada hari ini dia lepas begitu saja. Sebab itu kalau saudara pergi ke Thailand, saya tak pergi, kawan-kawan yang pergi, di sempadan itu sendiri, kalau dulu nak beli pulut mangga, pulut dengan mangga, kita boleh guna duit Malaysia, boleh M. Pada hari ini pergi kat Golok ke, pergi kat Padang Besar ke, orang Thailand tak mau terima. Kenapa? Kerana tak stable. Pengalaman saya sendiri 3 tahun yang lepas, saya ke Bangkok, ya,
dalam kembara Muslim saya ke negara-negara Indochina, singgah di Bangkok 3 tahun yang lalu, bukan baru ini. Bila kita nak tukar duit, money changer atau pengurus wang yang nombor 5 yang sanggup terima duit Malaysia. Itu pun agaknya dia tengok muka sedih kami. Kenapa? Kerana duit kita hari ini tidak stabil. Naik turun dan harganya sangat murah berbanding dengan duit-duit Wak Ima di Thailand, baht Thailand. Dulu kalau orang utara ke atau orang Kelantan dia tahu betapa kita boleh berbangga bawa duit Malaysia, bawa ringgit pergi ke golok nak beli petai ke, nak beli macam-macam ke. Tapi pada hari ini sebaliknya berlaku. Dulu memang 98 ekonomi jatuh. Tetapi yang menyelamatkan ekonomi negara ketika itu dan tak dikenakan GST, tak dikenakan GST ialah kerana kita ada komoditi. Kita ada barangan mentah. Kita ada minyak. Kita ada minyak kelapa sawit dan kita ada getah. Sebab itu Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyebut dalam tahun 98-99 dia kata, walaupun ekonomi kita teruk, tetapi ekonomi ini dapat kita pertahankan kerana kita ada komoditi ataupun barangan khususnya minyak kelapa sawit. Dan siapa yang menyumbang minyak kelapa sawit ini? Artinya siapa yang mempertahankan ekonomi negara ketika ekonomi jatuh menyunam? Dan tidak lain dan tidak bukan ialah golongan peneroka seperti tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di Putrajaya ataupun di Seri Perdana ataupun di Jabatan Perdana Menteri, dia tak ada tanam kelapa sawit, tak ada cop kelapa sawit. Golongan peneroka, inilah hasil yang dicop itu, dijual ke kilang dan sebagainya yang mempertahankan ekonomi negara. Termasuk dalam soal yang berkaitan dengan keselamatan negara. Kita beli pesawat terbang jet Sukhoi daripada Rusia. Pembayarannya bukan dengan hard cash ataupun bayar dengan tunai. Tidak. Kita bayar secara tukar ganti. Iaitu dengan apa? Dengan minyak kelapa sawit. Rusia ini banyak tempat yang ada apa orang panggil? Sejuk. Jadi mereka memerlukan minyak. Dan sebagai tukar gantinya, diberikan minyak kelapa sawit. Mungkin sebiji kapal terbang jet pejuang Sukhoi SU-22 itu mungkin setaraf dengan 1,000 tan metrik minyak kelapa sawit. Ha, begitu lebih kurang nilainya. Jadi saya boleh cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pergilah kem Batu Semuluh di Kuantan itu, di kem TUDM, masuk dalam kem itu, minta naik kapal terbang jet pejuang itu. Minta kat pilot, minta kat pegawai tentera tu, saya nak naik. Kalau dia tak bagi, bagi tahu, ini duit kami beli Sukhoi ini, beli jet pejuang ini. Yang ditukar ganti daripada minyak kelapa sawit. Tetapi yang menjadi pokok persoalannya, apakah yang dikembalikan semula kepada peneroka? Ya, saya tidak berhajat nak orang kata nak riak dan sebagainya, tetapi sebahagian daripada masa saya sebagai seorang peguam ialah mengendalikan kes-kes yang melibatkan para peneroka. Daripada apa namanya, tabung tanam semula sehinggalah kes baru-baru ini, ada yang kita menang, ada yang kita kalah, yang melibatkan apa namanya, yang melibatkan perahan grade minyak itu. Saudara Rafizi barangkali. Ya, kita mengalu-alukan kedatangan saudara Rafizi Ramli. Saudara yang saya kasih, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang kerana sepanjang tempoh kempen ini saudara akan melihat muka saya daripada masa ke semasa. Cuma yang saya nak sebut bahawa keazaman kami, cita-cita dan niat kami untuk mengembalikan harkat dan maruah kepada peneroka, untuk tidak lagi melayan peneroka ini hanya sekadar dipergunakan apabila datang pelan raya, dipergunakan apabila ekonomi jatuh,
Tetapi selepas itu, langsung dilayan sewajarnya. Fedha kita akan rombak. Asasnya, kita beri kepada penokah semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya memohon daripada sudut hati saya untuk sama-sama memikirkan, sama-sama membuat keputusan dan sama-sama memberikan mandat kepada calon-calon kita. Jadi sebelum saya menyerahkan mikrofon ini, saya nak mempersilakan Tuan Haji Anwar Tahir untuk bersama-sama saya. Izin saya memperkenalkan sahabat lama saya Tuan Haji Anwar Tahir ini, ya. Sahabat lama saya sekarang ini jawatannya ialah Susu Agung bagi Parti Amanah. Sebelum ini beliau pernah menjadi Susu Agung yang pertama kepada Parti Keadilan Rakyat. Lulusan luar negara daripada Amerika, don't play-play. Ha. Dan beliau juga seorang yang aktif, pernah menjawat jawatan sebagai Susu Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang merupakan seorang tokoh yang saya kenal secara peribadi, seorang yang baik, seorang yang bijaksana. Dan sepanjang hidup beliau, jarang ada orang macam ini. Ya, dia banyak mengabdikan diri dia kepada gerakan masyarakat, hampir dengan masyarakat dalam NGO, dalam ABIM dan berbagai NGO yang lain. Rapat dengan rakyat dan tahu hati budi rakyat. Ramai yang bertanya pada saya, cukup ramai tiap-tiap hari. Kalau menang Anwar Tahir ni, nak duduk mana? Saya bagi tahu dia, kita buat bai'ah. Dia akan ada rumah di sini, akan duduk berkampung di sini, dan saya bagi tahu dia ada dua. Yang pertama, entah belajar cakap temeluh. Cakap koi. Koma. Saya bagi assignment ke dia 3 bulan selepas menang, datang balik jumpa dengan saya test. Yang kedua, belajar masak ikan patin tempoyak. Jadi ini saudara Haji Anwar Tahir, beliau datang ke Temerloh menawarkan diri dengan segala rendah dirinya, juga dengan restu daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saudara yang saya kasih sekalian, sekali lagi saya memohon tanggapan, mandat dan kepercayaan kepada calon-calon daripada Pakatan Rakyat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Ahmad Rizam. Kita meminta YB Rafizi Ramli cakap dulu. Okey. Sebab beliau akan ke Damak selepas ni. Kita bagi laluan kepada beliau dulu. Dipersilakan. Mana kameranya? Oh, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adik saya, saudara muslim majlis, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, Tuan Haji Anwar Tahir, Setiausaha Agung Amanah, insyaAllah akan berentap di Parlimen Temeluh. Sebab sahabat saya Tuan Haji Abbas sebelum ini mantan pengarah pendidikan wilayah. Lama lah, dia dah tua. Masa Tuan Haji jadi pengarah pendidikan wilayah persekutuan, saya kat sekolah lagi ke apa? Ketua Biro Pendidikan Keadilan, insyaAllah akan memegang amanah untuk bertanding di kerusi lancang. Saudara Ahmad Nizam, peguam saya yang membela saya tanpa satu sen pun bayaran
dalam kes-kes timbalan yang juga timbalan pengerusi keadilan negeri Pahang sebelum ini mantan calon dilancang, sahabat-sahabat pimpinan daripada keadilan, daripada amanah, daripada bersatu, saudara-saudari, adik-kakak yang dihormati sekalian. Saya minta maaf, saya kena berucap dulu kerana saya ada satu lagi tempat di Jerantut. Dan dari sini ke Jerantut lebih kurang satu jam juga. Dan mula dia ingat saya sampai kat sana dulu awal. Tapi sebab saya tengok kalau saya nak pergi ke Jerantut, kemudian nak patah balik ke sini, saya akan berceramah dalam ladang Felda pukul 3 pagi. Jadi tak ada orang dengar saya. Jadi sebab itu saya ingat saya singgah dulu, kemudian cepat-cepat pergi ke Damak untuk dipekan di Jerantut. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana ambil peluang ini. Saya pun bukan selalu boleh singgah di dalam ni Felda Lakum. Felda Lakum kan. Tadi ada WhatsApp, tadi ada location jauh. Kami dah masuk ke dalam Felda, tengok balik 42 km daripada sini. Nasib baik saya lalu, kami sempat tengok kat sini. Kalau tidak, saya sampai KL balik dah tadi. Saudara-saudari, adik kakak, pilihan raya umum sudah tentu, insyaAllah kita semua tahu hari Rabu, lebih kurang 3 minggu daripada sekarang. Tak sampai 3 minggu dah pun, tapi kan 2 minggu setengah aja lagi. Ada kerusi-kerusi yang sangat penting untuk Pakatan Harapan sampai ke Putrajaya. Kerusi-kerusi ini adalah kerusi-kerusi campuran yang ada 70% Melayu, 30% bukan Melayu, ada yang di Johor, di Pahang, ada yang di Kedah dan lain-lain. Kerusi yang macam ini jadi cukup penting kerana tak ramai rakyat Malaysia yang faham tentang pecahan kerusi-kerusi parlimen di seluruh negara. Sabah dan Sarawak tu kita tak campur sangatlah kan, kerana mereka ada dinamik politik masing-masing. Tetapi saya yakin daripada 2-3 tahun yang lepas, kita boleh ambil alih Putrajaya kalau kita berjaya memenangi majoriti kerusi di Semenanjung. Demam pun ada, sakit kepala pun ada, batuk pun ada, buku calon sekarang kan. Aku yang tak bertanding yang jadi pening kepala. Daripada 165 kerusi parlimen di Semenanjung, orang selalu beritahu bahawa susah nak menang di Semenanjung ni kerana banyak kerusi-kerusi kampung, kerusi Felda. Orang sebut tentang 54 kerusi Felda yang bagi mereka yang tidak betul-betul faham tentang komposisi kerusi di seluruh negara, ingat mustahillah pembangkang boleh menang. Ada 54 kerusi Felda. Dan orang bandar ni pula pakcik, kadang-kadang dia ada pemikiran yang agak menghina orang Felda, yang saya selalu marah. Dia akan kata, alah orang Felda ni buat macam mana, akhirnya dia akan pergi cium tangan Najib Murusmah juga. Dia kata, tak payah kempen lah. Saya ingat arwah saudara Syahmi dulu tak? Sahabat kita daripada yang giat, daripada jendera, Felda jendera. Haji Suhaimi, arwah Haji Suhaimi, dia ialah penggiat Felda, seorang peguam yang banyak membela nasib peneroka Felda, terutamanya yang di Pahang. Saya ikut dia. Orang Melayu, Cina, India yang dekat bandar selalunya ambil pendekatan bahawa orang Felda ni orang yang jumud, kolot, kampung yang tidak faham politik dan mudah dirasuah. Sebab itu dia kata, tak payahlah YB, UMNO akan tetap menang di negara ini sebab ada 54 buah kerusi Felda. Buat macam mana pun, kerusi parlimen yang 54 buah ini akan tetap setia dengan Felda. Saya bukan datang daripada Felda lah, tapi pak saudara saya orang Felda, sepupu saya ada yang Felda, sepupu saya yang besar dalam Felda pun ada, pak sepupu pun ada dan lain-lainnya. Saya selalu beritahu kepada kawan-kawan Pakatan Harapan, jangan pukul rata pengundi-pengundi Felda.
jangan juga pukul rata kerusi-kerusi parlimen yang ada felda. Kerana bila kita kata 54 kerusi parlimen yang ada felda ini tidak akan berubah, kerana mereka akan kekal dengan UMNO, kerana orang felda ini totok UMNO, itu tidak berlaku adil bukan sahaja kepada pengundi-pengundi felda, tetapi itu tidak memberi gambaran sebenar bahawa 54 kerusi parlimen yang ada felda itu bukan semuanya yang benar-benar pekat dan ramai pengundi felda. Daripada 54 itu, tak sampai 20 pun kerusi parlimen yang betul-betul pengundinya itu secara besar-besaran datang dari kalangan pengundi-pengundi. Kalau dekat Pahang ni, felda, kerusi-kerusi parlimen yang macam itu hanyalah Rompin, Maran, Kuala Krau. Mana lagi? Jengke dalam dalam Maran separuh, Kuala Krau separuh. Kuala Krau separuh. Cuba bagi lagi mana? Paya Besar. Empat. Jerantut. Lima. Kalau dekat Johor contohnya, kerusi yang dominannya pengundi adalah dari kalangan pengundi-pengundi felda hanyalah Kota Tinggi, Pengerang, Tenggara, Mersing. Lepas tu jadi kalau di Terengganu kita ada kerusi macam Dungun, kemudian Setiu, Ulu Terengganu. Kemudian di Negeri Sembilan, kerusi-kerusi macam Jempol. Mana lagi? Gemas ni, parlimen dia Tampin. Maksud saya begini, saya duduk bilang-bilang ni, pakcik-makcik duduk kata, menatang apa pula dia duduk bilang ni? Saya nak beritahu pakcik-makcik, memang betul ada 54 kerusi parlimen yang ada felda di Malaysia. Tapi kerusi-kerusi yang pengundinya yang dominan adalah pengundi felda hanya lebih kurang 20 kerusi. Yang 20 lebih lagi itu adalah kerusi-kerusi parlimen yang walaupun ada felda dalam parlimen itu, tetapi sebenarnya jumlah pengundi felda dalam kawasan parlimen ataupun DUN itu tidaklah begitu tinggi berbanding dengan jumlah pengundi di luar. Sebab itu parlimen Temeloh masuk kategori itu. Parlimen Segamat di Johor masuk kategori itu. Parlimen Tanjung Malim, Parlimen Sekijang, Parlimen Sembrong. Ini adalah kerusi-kerusi yang ada campuran Melayu dengan Cina. Melayu lebih kurang 70%, Cina lebih kurang 30%, dan dari kalangan pengundi Melayu daripada 70% itu bukan semua duduk dalam felda. Ada juga yang duduk di luar. Jadi kerusi-kerusi begini adalah kerusi-kerusi yang ada potensi besar untuk diambil alih Pakatan Harapan dengan syarat ada peralihan undi sedikit saja daripada peneroka-peneroka felda. Jadi sebab itu saya datang ke Temeloh. Sebab itu saya datang ke Lancang, kerana dalam Temeloh ni ada dua ke tiga parlimen. Dua DUN ya. Kita ada Lancang dengan ada, jangan masuk mulut aku sudah. Saya pernah berceramah dekat tengah-tengah sawah padi dekat Perlis. Masa tu saya budak lagi lah, lebih kurang 7-8 tahun lepas. Ceramah tak ingat dunia, ceramah ni habis rangga masuk mulut. Demam aku lepas tu. Di Temeloh kita ada dua DUN. Ada DUN Lancang dengan DUN Kuala Sementang. Tiga, satu lagi. Mentakap. Mentakap kawasan bandar lah. DUN Lancang ini DUN yang ada felda dan juga ada markas tentera. Tapi kalau parlimen Temeloh, kita ada Mentakap yang bandar dan pengundi Cina yang agak banyak. Kuala Semantan lebih Melayu lah. Lancang ini ada juga jumlah pengundi bukan Melayu yang agak tinggi. Maknanya apa dia? Dalam pertandingan tiga penjuru, walaupun ada felda pun, orang UMNO yakin bahawa undi felda ini bersama-sama dengan mereka, sebenarnya kerusi Temeloh goyang.
kerusi lancang goyang. Kerana Pakatan Harapan akan dapat sebesar daripada undi di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu. Kalau Temeloh ada lebih kurang 20% lebih, dekat 30% pengundi bukan Melayu. Yang itu sebahagian besarnya akan datang kepada Pakatan Harapan. Sebab tu Ustaz Nasruddin dulu menang. Sebab dulu pengundi bukan Melayu pun memang undi kepada pembangkang. Undi yang Melayu yang 70% itu kemudiannya akan pecah tiga, dan pecah tiga ini kita tidak perlu menang semua undi Melayu. Kita hanya perlu dapat sekitar 30% sahaja undi Melayu, dan 30% itu saya yakin kita boleh dapat dengan mudah dan selesa jika ada peralihan yang sedikit daripada kawan-kawan di kawasan Felda. Baik. Kalau saya jadi anak Felda, saya dah lama dah saman Felda. Kalau saya anak Felda, kalau saya anak kepada penerka Felda dan saya seorang accountant dan saya baca semua yang berlaku di dalam Felda, saya dah lama keluar dan panggil semua anak-anak penerka Felda yang lain untuk ambil tindakan mahkamah terhadap Felda. Sebelum ini, saudara-saudari, adik kakak, rakyat kita tak tahu sangat apa sebenarnya yang berlaku di dalam Felda. Satu sebabnya ialah kerana memang sebelum ni Felda, alhamdulillah, sebelum Tan Sri Isa Samad masuk ni Felda okey lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, salah satu sebab besar ialah kerana laporan kewangan dan laporan tahunan Felda ini tak pernah dibentangkan kepada rakyat. Sebab Felda adalah badan berkanun kerajaan. Bila dia badan berkanun kerajaan, di bawah akta Felda tidak ada keperluan untuk membentangkan dan memfailkan akaun Felda dengan Suruhanjaya Syarikat. Kerana bila fail dengan Suruhanjaya Syarikat, orang-orang macam saya boleh pergi semak dan beli akaun, dan saya boleh semak satu-satu. Jadi sebab itu, sebelum ini kita tak tahu banyak apa berlaku dalam Felda. Untung berapa, rugi berapa, bisnes macam mana dan lain-lain. Yang dapat maklumat ini hanyalah melalui yang disebarkan oleh saluran-saluran rasmi kerajaan. Kalau dia kata Felda tahun ini untung sekian-sekian, maka dapatlah kita dapat maklumat itu sajalah. Baik. Ya? Saya masuk parlimen tahun 2013. Masuk parlimen, antara perkara pertama yang saya tengok, yang saya jadi teruja ialah, rupa-rupanya badan-badan berkanun milik kerajaan yang menguruskan berpuluh-puluh bilion duit rakyat ini, akta itu mewajibkan mereka menghantar laporan kewangan yang diaudit kepada parlimen. Tak boleh lari lah. Dia tak perlu sebarkan dan juga siarkan kepada orang ramai. Tapi dia tak boleh lari. Tiap-tiap tahun dia kena angkat dan kemukakan laporan tahunan Felda kepada ahli-ahli parlimen. Baik. Lama mana dah dia buat? Oh, berpuluh-puluh tahun dah. Akta Felda ni daripada dulu lagi ada. Habis kenapa kita tak tahu? Sebab orang-orang BN ni pun cerdik. Dia tahu bahawa dalam parlimen ni, ahli parlimen banyak benda. Atas meja ni tebal. Kalau macam Isa Samad ni kan tak tinggi mana, bila duduk saja dalam parlimen tu tenggelam, kepala pun tak nampak. Kena tutup dengan laporan demi laporan. Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia tambah atas meja tu, tambunkan banyak-banyak, banyak-banyak laporan. Lama-lama ahli parlimen pun tak baca laporan-laporan itu. Jadi selama ini saya rasa memang laporan demi laporan yang dihantar ke parlimen, dia jadi laporan saja, akhirnya tak ada orang bilik. Baik. Saya ada masalah sikit lah. Saya masuk parlimen, saya bosan mendengar dia orang ni membebel. Kalau BN tu dia punya bodek, dia punya kenyataan gila, tak masuk akal. Ada ahli parlimen daripada BN, daripada Langkawi, tak tahulah dia dicalonkan atau tidak, tapi saya agak yakin kalaupun dia dicalonkan, lepas ni dia tak jadi ahli parlimen Langkawi dah. Dia lawan Tun Mahathir, mampu dia. Ada ahli parlimen Langkawi sebelum ini berani dalam parlimen buat kenyataan. Siapa kata
kerajaan paksa kita bayar cukai GST. Siapa kata? Siapa nak tak nak bayar cukai GST, mudah saja, jangan beli barang. Ah, dia kata. Kalau barang ada GST, jangan beli barang. Baru tak payah bayar GST. Orang macam ini duk dengar tiap-tiap hari membebel dalam parlimen. Saya jadi naik bosan. Jadi saya selalunya habiskan masa baca laporan-laporan kewangan. Dan daripada itulah saya mula tengok dan semak satu persatu laporan tahunan Felda tahun 2014, 2015, 2016, 2017 tak dan sebab saya lepas ni tak jadi ahli parlimen. Dah lah. Apa yang saya jumpa? Bila kita susun dan kaji laporan kewangan Felda ni, pakcik, kita boleh dapat gambaran prestasi kewangan untuk tempoh 7-8 tahun. Saya ada rekod mengenai prestasi kewangan Felda daripada tahun 2010, iaitu tahun yang pertama mula-mula sekali Tan Sri Isor Samad jadi pengerusi Felda. Selain daripada kita tahu prestasi kewangan, kita juga boleh baca dan faham daripada kenyataan dan juga penyata kewangan di audit itu macam mana Felda membelanjakan wang. Ha, yang ini yang saya nak beritahu kepada adik kakak pakcik-makcik dalam tempoh yang terhad ini. Tahukah adik kakak pakcik-makcik? Tahun 2010, bila Tan Sri Isor mula-mula mengambil alih sebagai pengerusi Felda, Felda ada wang simpanan 5,000 juta, 5 bilion duit tunai. Kalau 5 bilion ini diletakkan di dalam simpanan deposit Islam, dia dapat untung katakanlah 4% tahun. Pakcik tahu banyaknya duit Felda ni, dia bubuh duit ni dalam bank Islam, dia tak payah buat apa, tiap-tiap tahun dia akan 200 juta, tak payah buat apa. Sebab itu zaman dulu-dulu, Felda ada 5,000 juta, sebenarnya Felda tak payah berniaga pun tak apa. Felda tiap-tiap tahun 4% bubuh duit dalam bank Islam, jangan sentuh duit itu, biar dia duduk kat situ. 4% daripada 5 bilion ialah 200 juta tiap-tiap tahun. Kalau satu keluarga Felda, dia nak agihkan 200 juta ni, keluarga peneroka ada 100 ribu, 200 juta bagi 100 ribu, Allah. Boleh siapa-siapa kira? 200 juta ialah bersamaan dengan 2,108 ni lah. Ha. 100 ribu ialah 1,105. Jadi tiap satu keluarga, dia boleh agihkan 2,000 ringgit satu tahun. Tak payah buat apa-apa. Ini ialah untung simpanan daripada yang bubuh duit tanpa sentuh. 2,000 ringgit tiap tahun tanpa perlu buat apa-apa. Itu banyaknya duit Felda dulu. Ha, tapi masalahlah bila duit Felda banyak, penyangak pun banyak. Bila duit Felda banyak, ada orang duk tengok kata ni sebab apa duit Felda banyak sangat ni? Ini dia orang buat apa tinggal duit ini kat bawah ni? Tak ada yang kita boleh pakai ke duit? Maka broker masuklah. Ada broker akan datang cakap, Datuk Seri, saya rasa duit ini rugi bubuh dalam bank macam itu saja. Baik bagi kat saya, saya buat bisnes, saya boleh jana pendapatan yang lebih tinggi daripada 200 juta setahun. Kalau bagi kat saya, 5,000 juta itu saya boleh jana sampai dapat balik 1,000 juta tahun. Bagi 5 bilion, saya boleh jana jadi 1 bilion. Ni ala-ala Pak Mantel, oh. Skim cepat kaya. Dia tengok duit Felda banyak, maka tanduk banyaklah keluar di kalangan ahli-ahli politik. Maka sebab itu, tahun 2010, naik saja Dato' Sri Najib jadi Perdana Menteri, maka ramailah yang berlega di sekeliling Felda kerana duit Felda banyak sangat. Ada macam-macam idea nak buat. Sebab itu saudara-saudari, adik kakak tengok, dalam nak masuk mulut dah, dalam tempoh 2 tahun saja Tan Sri Isor Samad ambil alih Felda, daripada 5,000 juta ringgit duit tunai hutang tak ada, dia jadi terbalik. Felda dalam tahun 2011, duit ada dalam bank ni 5,000 juta tunai,
dia ambil pinjaman 6,000 juta ringgit daripada KWSP. Daripada situlah mula hutang Felda tambah dan tambah dan tambah. Awal-awal tahun 2010-2011, apa yang Tan Sri Isor dan juga Dato' Sri Najib beritahu peneroka-peneroka Felda? Dia kata, Felda akan dimajukan dan jadi moden. Supaya Felda, dia bunyi pun dah macam bunyi Najib lah saya. Supaya Felda akan jadi konglomerat besar. Dengan keuntungan inilah, kita akan pulangkan balik kepada peneroka-peneroka Felda dalam bentuk saham-saham yang mahal. Jadi dia kata, kita nak ubah masa depan dan nasib peneroka Felda. Bukan lagi peneroka, bukan lagi petani kelapa sawit, tetapi toke-toke pemegang saham yang memiliki syarikat kelapa sawit terbesar di dunia. Oh, bunyi macam tu, bunyi hebat lah. Beritahu orang kampung masa tu, orang kampung pun duduk kata, bagus ni. Bayangkan tak payah buat apa, tak payah kerja, duduk goyang kaki. Najib kata dengan tak payah kerja, tak payah buat apa, duduk goyang kaki, kita boleh dapat saham dan dapat untung dividen yang besar tiap-tiap tahun. Bagi orang yang betul-betul husnuzan dan percaya kepada kerajaan, dia kata baguslah. Ini cara terbaik untuk Felda. Beritahu kat saya, saya kata ini betul-betul skim Pak Mantelo. Mana ada pakcik? Kalau ada orang datang jumpa pakcik dekat kampung, dia kata, ni, abang tak payah buat apa-apa bang. Abang duduk saja, abang goyang kaki, tiap-tiap tahun abang akan dapat untung puluh-puluh ribu. Itu nama dia apa dia bang? Itu Pak Mandelo, skim cepat kaya. Kalau kita ni benar-benar bertanggungjawab dulu, bila ada orang datang beritahu kat dia, duit Felda ni bagi kat saya, biar saya uruskan, saya buat bisnes, saya boleh jamin untung yang lagi banyak. Saya awal-awal kata, kamu ni Pak Mandelo ke apa ni? Ni skim cepat kaya ni. Mana ada dalam dunia ini, tak payah buat apa-apa, ambil duit, melabur kononnya, untung naik berpuluh-puluh ganda, dan kononnya untung itulah yang nak dibagi-bagikan kepada peneroka Felda. Dia peneroka Felda tak bodoh. Najib tahu juga, Isor tahu bahawa pegawai-pegawai Felda ni cerdik-cerdik. Dia tahu bahawa sukar untuk mendapatkan persetujuan daripada pegawai-pegawai Felda, peneroka-peneroka Felda yang memiliki saham yang di dalam KPF. Kerana KPF yang mengawal banyak syarikat-syarikat yang sangat untung dalam kumpulan anak-anak syarikat Felda. Jadi nakal dia buat apa wajib? Dia pergi ambil pinjaman 6,000 juta daripada KWSP. Kemudian dia ambil 2,000 juta, dia agih-agihkan kepada 100,000 keluarga-keluarga Felda. Dia bagi RM15,000 seorang. Kononnya ini bonus penyenaraian. Belum senarai lagi dah dapat bonus. Belum apa-apa lagi dah kata. Tengok, bagusnya cadangan perniagaan untuk mengkeparatkan Felda. Bukan korporatnya. Untuk menggunakan duit Felda sampai ke peringkat belum berniaga lagi. Belum senaraikan saham lagi. Dah ada duit banyak. Agih RM15,000 kepada setiap satu keluarga. Sebab itu dalam pilihan raya umum yang lepas, 6 bulan sebelum pilihan raya, Najib dah agih dah RM15,000. Saya masa tu kata, habislah undi Felda, memang tak dapat dah lepas ni. Nak marah orang Felda pun tak boleh. Nak marah orang Felda, dia dapat RM15,000. Aku kalau bagi RM15,000, pun aku ambil. Dia dapat RM15,000 dan orang Felda sudah tentu tidak arif mengenai segala selok-belok urus niaga, korporat dan penyenaraian seperti mana setengah daripada kami. Tambahan pula, mana ada penyata-penyata yang disiarkan di luar. Kalaupun ada anak-anak peneroka Felda yang faham, dia tak ada maklumat itu, maka dia husnuzan dan terpaksa bergantung sepenuhnya kepada jaminan kerajaan bahawa cara mengambil semua syarikat-syarikat Felda yang untung ini, bubuh di dalam FGV, jual saham FGV ini, ini adalah cara terbaik untuk memastikan nilai sebenar harta-harta Felda ini
akhirnya diterjemahkan kepada keuntungan kepada penerokah Felda. Saya masa tu dah rasa ada benda tak betul. Saya auditor makcik. Saya memang daripada hari pertama saya kerja, saya dilatih untuk cium penipuan. Itu kerja saya. Kepakaran saya ialah cari penipuan. Itu yang auditor buat. Pergi masuk syarikat, cek, semak. Oh, kamu tipu ya. Sebab itu kita kalau kena cara pergi audit, orang curi duit daripada kedai makan ni pun kami tahu. Apatah lagi curi duit daripada Felda yang puluh-puluh juta. Saya daripada awal lagi kata ada benda tak kena. Mustahil sebelum kamu senaraikan, kamu dah boleh bagi RM15,000 kepada peneroka-peneroka setiap satu keluarga. Peneroka ada lebih kurang 100,000 keluarga. 100,000 keluarga bagi dengan RM15,000, itu yang akhirnya jadi 2-3 bilion. Mana Felda nak cekal 2-3 bilion? Sebab itu akhirnya kita terpaksa tunggu sampai 2 tahun kemudian apabila penyata kewangan Felda keluar tahun 2014-2015, barulah kita dapat tahu sebenarnya. Memang betul, masa Felda bagi RM15,000 satu keluarga, itu bukan duit untung. Itu bukan duit peniaga. Itu duit yang Najib pinjam pakai nama peneroka-peneroka Felda, pinjam daripada KWSP, lalu diagihkan dahulu. Hutang itu adalah hutang yang kemudiannya ditanggung oleh peneroka Felda juga. Sebab yang ambil hutang itu adalah Felda. Yang bagi duit itu adalah peneroka, kepada peneroka Felda yang tanggung. Dalam keadaan kedudukan kewangan Felda makin tempang, yang menguruskan ladang-ladang Felda, yang menjaga kebajikan peneroka-peneroka, yang menguruskan tanah-tanah dan hak milik ini adalah Felda. Bila Felda daripada 10 tahun dahulu wang ada 5,000 juta, sekarang 2018 hutang Felda telah mencecah 12,000 juta hutang. Makcik-pakcik tahu maksudnya, dalam tempoh 7-8 tahun Tan Sri Isoh Dato' Sri Najib telah membelanjakan RM18 bilion duit Felda. Saya nak tanya, sebab saya dah dapat isyarat saya dah nak kena pergi ke Jerantut ni dah. Kalau saya cerita pasal Isoh ni kiamat tak habis. Walaupun dia pendek, cerita dia cukup panjang. Pakcik-makcik tahu 18 bilion. Ada nampak 18 bilion. Tahu tak banyak mana 18 bilion ? Hutang 1MDB yang jadi kecoh satu dunia tu 42 bilion. Hutang Felda yang dibelanjakan, duit yang habis 18 bilion. Saya nak tanya, ada nampak jambatan-jambatan emas dalam Felda? Ada nampak University Felda? Ada nampak hospital-hospital Felda? Ada nampak beasiswa-beasiswa yang banyak kepada anak-anak peneroka Felda? Ada peneroka Felda dapat rumah-rumah untuk generasi baru Felda sekelilingnya? Ada pekerja-pekerja baru? Ada kilang-kilang baru? Satu pun tak ada. Mana pergi duit 18 bilion yang hilang selama 7 tahun saja daripada Dato' Sri Najib mula-mula jadi Perdana Menteri? Sebab itu bila kita tengok, orang tanya saya, kenapa saya marah sangat pasal Felda? Kamu bukan anak Felda, dia kata. Saya bukan anak Felda lah, tapi saya cukup pantang satu benda, pakcik. Jangan curi duit orang, satu. Kamu curi duit orang miskin, memang celaka. Saya kalau saya audit, saya jumpa orang curi duit orang miskin, memang saya marah, zalim. Zalim ambil duit orang miskin. Kamu berniaga-berniaga ke atas tu, hilang duit sama sendiri orang kaya-kaya. Saya tak terasa sangat. Ambil duit peneroka Felda ni, ada rumah peneroka Felda. Saya ingat yang kawasan-kawasan sebelah sini sikit, sebelah lancang semua ni tak? Ada yang rumah peneroka tak banyak lagi berubah pun daripada yang dulu-dulu, yang awal-awal. Ada kawasan peneroka Felda, gajah pun duk main masuk lagi. Peneroka Felda buka tanah berpuluh-puluh tahun daripada hutan. Ada yang buka tanah dengan kapak sendiri, dengan parang, yang kemudian sikit mungkin ada gaji. Dia bersihkan semua, tanam, buat hidup yang susah, yang dapat untung kerajaan. Bila wang itu telah dikumpul dan ditabung selama berpuluh-puluh tahun,
Ada saja penyangak yang kata, baik aku ambil duit ni, pergi beli hotel. Pergi beli hotel dekat London. Ambil duit lagi, pergi beli kereta mewah. Ambil duit lagi, pergi melabur buat bangunan di luar negara. Buat bangunan bagi kepada pemaju yang sebelum itu bankrupt besar. Pemaju itu kalau ikut harganya anggaran, 3 kali ganda. Lagi mahal daripada harga yang pemaju lain buat. Semua pembeliannya adalah pembelian yang meragukan pelan atau hak milik. Sampai sekarang duk bergaduh dengan saya. Saya duk tanya, mana hak milik sebenarnya? Siapa tuan punya hotel ni? Kamu kata Felda punya. Tapi hak milik tak nampak hak milik Felda pun. Sampai sekarang dia tak boleh jawab. Jadi sebab itu adik kakak saudari-saudari, saya nak kena pergi ke Damak dah. Saudara-saudari, adik kakak, bakal menentukan masa depan negara ini, bukan masa depan dekat Temerloh. Putrajaya akan ditentukan oleh 30 kerusi-kerusi yang sengit persaingannya. Dan daripada 30 kerusi itu, termasuklah kerusi-kerusi seperti Temerloh, yang mana kawasan bandar kita dah menang. Kawasan bukan Melayu dah menang. Kawasan orang Melayu yang bandar sikit dah menang. Kita tinggal hanya di dalam kawasan-kawasan Felda. Saya tak boleh janji macam-macam. Najib nak bagi 5,000 lah. Najib nak masuk hutang lah. Najib nak bagi macam-macam dia duk bagi sekarang. Saya cuma nak ingatkan pakcik-makcik je. Pilihan raya lepas, Najib tak janji tau. Najib bagi terus. Dia nak bagi gula-gula kepada orang Felda. Dia tak kata kalau menang bagi 15,000. Mana ada, dia bagi je 15,000. Sekarang ni baru dia kata, kalau menang, saya bagi 5,000 kepada penolakan Felda. Kalau menang, saya hapuskan hutang. Kalau menang. Kenapa dia tak bagi duit sekarang? Duit tak ada, Pakcik. Duit dah habis. Jadi kalau penolakan Felda, tunggu-tunggu undi juga Najib, sehingga menyebabkan kerusi-kerusi macam Temerloh yang sebenarnya bergantung kepada sedikit saja peralihan undi daripada penolakan Felda. Kalau undi itu kekal dengan UMNO Barisan Nasional, maka lepas ni saya tak boleh tolong dah pakcik-makcik. Tak ada dah ahli parlimen yang duk buat kerja gila baca penyata kewangan Felda tiap-tiap tahun. Saya tak ada dalam parlimen, saya tak bertanding. Silap-silap hari bukan saja saya tak ada dalam parlimen. Kalau kita tak menang, saya diberi percutian yang Najib tanggung 4 tahun duduk dalam penjara. Tak ada orang dah nak baca. Jadi sebab itu saya minta supaya bila pakcik makcik adik kakak undi dalam pilihan raya umum akan datang, undi itu ialah bukan undi mengenai parti. Bukan undi soal kaum, soal agama yang sempit. Bukan undi untuk melaga-lagakan antara kita. Undinya ialah mengenai anak dan cucu cicit pakcik makcik. Mereka yang generasi pertama. Mana jaminan bahawa bila adik kakak, bila pakcik makcik dah tak ada nanti, tanah yang 10 ekar itu akan diberikan kepada anak-anak pakcik makcik untuk diwarisi? Saya belum tengok lagi. Saya belum tengok lagi sebarang cadangan yang kukuh yang nak menunjukkan macam mana hak milik ini nak diberikan. Saya belum tengok lagi. Jadi sebab itu saya harap saudara-saudari adik kakak, kita bertuah kerana akan menurunkan 2 orang veteran aktivis pejuang lama. 2-2 daripada ABIM dahulu. 2-2 aktivis yang banyak menghabiskan masa dengan rakyat. 2-2 profesional. Haji Abbas dan Tuan Haji Anwar Tahir di Lancang dan juga di Temerloh. InsyaAllah saya rasa kalau pakcik-makcik nak perubahan, kelah hati mereka. Tak cukup dengan dengar malam ini, sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kita kali ini akan berjaya. Dan tugas paling besar menang nanti ialah untuk menyelamatkan Felda daripada hutang sebanyak 12 bilion. Dan kita kena pergi kutip balik semua harta-harta yang telah dibeli di luar negara yang menggunakan duit Felda dan dipulangkan balik kepada penoka-penoka, insyaAllah. Jadi terima kasih. Saya kena bergerak ke Damak. Saya ucapkan selamat maju jaya. Saya doakan yang terbaik dalam tempoh 2 tahun sebelum pilihan raya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak kepada YB Rasmizi. Dan beliau akan bergerak ke Felda Bukit Damak. Dan seterusnya kita menjemput saudara Datuk Ramli Buyung, aktivis untuk memberi sedikit batang perkataan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam muhibah pada malam ini. Mungkin ada ramai tak kenal saya lah, ya. Saya ni orang Lancang, ya. Mungkin ada yang kenal tapi lama tak jumpa. Pertama, saya ucap terima kasih kepada penganjur pada malam ini dalam ceramah Pakatan Harapan. Ada diharapkan di kawasan Felda ini semua kita boleh berkenalan dan dengar apa-apa berkenaan dengan pilihan raya pada kali ini. Dan saya telah dijemput disebabkan saya orang Lancang. Saya juga dijemput untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, terutama Pendek Meloka Felda, untuk kita memberikan sokongan sepenuhnya kepada Pakatan Rakyat pada pilihan raya pada kali ini. Saya mengucapkan syabas kepada calon kita, Tuan Haji Anwar Tahir, kepada sahabat saya Tuan Haji Abbas, pada saudara Nizam. Di mana dengan Saudara Nizam kita berkempen pada pilihan raya yang lepas, ya? Untuk makluman lah, saya sejak berpencen ni pada pilihan raya lepas sebagai ahli PAS selama hidup, saya berkempen rata 3 bulan, terutama pada orang kampung. Jadi pada malam ni dia lancang kampung saya sendiri, ya. Minta semua sekali beri sokongan penuh pada Pakatan Harapan. Sebab apa sebab kita memilih kerajaan? Kita memilih kerajaan untuk pegang Putrajaya, untuk pegang Kuantan, pingkat negeri. Tak lain tak bukan ialah untuk kita memilih dan melantik wakil-wakil kita membentuk kerajaan, menguruskan negeri dan negara, rakyat, menguruskan segala-gala hazanah dengan bertanggungjawab, dengan amanah. Kalau di Pahang ni, ya, harta yang paling banyak daripada dululah. Balak, ya. Siapa tak kenal balak di Pahang ni? Seluruh dunia. Keduanya emas dilipih. Dan depan ni boksit. Dan yang akan datang, fahamkan, biji besi pula dah timbul di Pahang ni. Ya, sebab anak saudara saya kerja dengan Sain Dabi, dia tahu kawasan Sain Dabi ada timbul cerita biji besi ni banyak. Jadi kita nak satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat boleh mentadbir dengan baik, dengan bersih, telus, amanah. Kalau kita pilih yang tak tentu arah, Pahang ni jadi bahan ketawa. Saya bertugas dulu sebagai last kena jawatan saya ialah naik Fakra Berhad. Fakra Berhad, naik Presiden Kanan Fakra Berhad. Kalau naik pangkat jadi CEO lah, ya. Di sini ada Fakra. Apa sebab kerajaan tubuhkan badan-badan ni?
zaman tu razak. Nak membela kebanyakan orang kampung, orang Melayu, orang kita. Yang daif. Jadi kita nakkan yang badan yang beramanah. Kerjaan yang beramanah. Jadi kalau masih kita memilih yang lama, UMNO dan Barisan Nasional saya tak nampak lah. Saya dulu selalu bertikam lidah dengan menteri. Ya? Suruh buat benda-benda yang tak betul. Saya lawan. Tapi malang dalam jabatan kerajaan ni, Januar ya, budak UMNO ni diserap. Diserap dalam jabatan kerajaan. Kalau tak mengampu tak boleh. Ini bahaya jabatan kerajaan di Malaysia ni, diserap dengan budaya mengampu. Yes boss. Sebab itu kerajaan gagal. Berpura-pura, talak muka. Yang tak siap kata siap. Tak percaya tanya manager Fekra kalau datang malam ni. Banyak menipu. Kalau suruh tanam petah, separuh tak tanam je ceruk tu. Masa saya dulu saya buang ramai penyelia-penyelia yang ponteng ni. Ini dia masalah. Budaya ampuism, orang kata. Mengampu. Sebab tu jabatan kerajaan gagal. Badan kerajaan pula tu, ahli politiknya, sengaja dia tubuhkan banyak anak-anak syarikat. Bukankah dia memaju orang kampung sangat. Tubuh anak syarikat itu, ramai orang-orang YB-YB ni, akan jadi pengerusi. Akan jadi ahli lembaga pengarah. Fahamlah boleh jadi pengerusi lembaga pengarah. Macam sekarang ni pengerusi Fekra. Siapa tak kenal dengan Bomota? Itu dia. Dia buat jabat syarikat ini banyak-banyak. Ini boleh jadi lembaga pengarah. Allowance ke apa? Mesyuarat sekali mesyuarat berapa ratus? Meeting allowance. Ya? Anak syarikat. Berpuluh-puluh anak syarikat. Baik Fada, Fekra, Risda. Sebut saja. Macam-macam anak syarikat. Pergi ke mana? Bila supply anak getah, bekal anak getah belum kapur, anak getah third grade. Sawit third grade. Buah tak elok. Banyak penipuan. Sebab itu kita nak bentuk kerajaan yang dipacu oleh kumpulan-kumpulan yang betul-betul ikhlas. Bukan nak mencari lubuk duit untuk memenuhkan poket masing-masing. Pada saya, sekarang ni tak boleh pakai dalam soal UMNO Barisan Nasional ni. Kena ingat orang Fada. Sebab dulu saya dalam PAS ya, bersama Mazlan Aliman, saya duduk dalam Lajnah Tanah PAS Pusat. Daripada 2009-2015, kita orang hantar memorandum ke Istana Negara menentang FGV disenaraikan. Menentang pada masa komen saya. Bila pemberita tanya, apa pendapat Datuk? Saya kata, projek FGV ni projek gali kubur peneroka. Itu jawapan saya. Saya kelulusan ekonomi, bukan kelulusan sastra. Kelulusan ekonomi. Saya boleh baca macam Saudara Robizi kata tadi. Saya boleh baca akaun, boleh baca itu semua sekali. Jangan nak tipu. Penipu! Sebagaimana dijelaskan tadi oleh Saudara Robizi. Tak boleh pakai FGV. Tetapi dibuat juga. Sekarang terimalah padahnya saham FGV singgit-singgit berapa sekarang? RM5, RM6, RM7. Diapungkan RM5 ya. RM4.55. Ini apa jadi ni? Yang saya sedihnya bila saya berkempen dulu ya dengan Tuan Ibrahim, dengan Ustaz Derih, ya rata berkempen sampai ke Paya Besar semua. Orang Fada ni yang tua-tua ni kan totok sangat degil tak nak cakap. Kalau saya tak sabar pergi berkempen ke jengka mana tu, seludah aja muka dia. Bila FGB jadi banyak mengadu dengan lajnah, tanyalah saudara Aliman. Saya sampai cakap Zalim Aliman, you sabar orangnya. Kalau saya lah orang mengadu penoka balik susah, seludah aja muka dia. Bahasa tak kerja bahasa. Sama Zalim Aliman kata sabar Datuk, kata sabar, kerja kita ni jauh lagi. Itu satu saya nak bab yang pertama. Pilihlah yang boleh diharap terbukti untuk membela. Terutama penoka Fada, orang kampung-kampung ni. Dan mana yang masih totok, degil-degil terdengar dulu. Kita. Sebab tu saya selalu bercerita. Saya pergi Pengasari, kata tempat saya pergi. Saya nyinggung minum gerai. Alhamdulillah. Dah mula dah. Sedar dan faham. Ya. Malah ada dua tiga. Tok Iman, Tok Iman yang totok ni.
ya. Yang dia kata apa? Saya tak nak mengundi lain, saya nak mengundi PAS, kata dia. Sekarang mati dalam Islam. Ini satu hal juga ni. Nak mati dalam Islam, semua orang nak mati dalam Islam. Ada ni marah saya, kenapa tinggalkan PAS? Besok awak tanam selubang liling Guaeng, dia kata. Sampai macam tu totoknya. Apa cerita ni? Ya. Lemah betul. Susah. Jadi yang susah macam ni sabar. Ha, sabar, balik sabar tadi. Yang generasi baru ni yang terbuka minda ni, tolonglah. Tolong. Gilak balik minda tok nenek kita tu yang dah teruk sangat dah tu. Tapi alhamdulillah, saya selalu meninjau ke sana sini, perubahan dah berlaku. Dulu saya masuk Florida ya berkempen, dijengka tu kena halau, kena maki macam-macam. Ya, saya pergi Florida lawin di di Perak ya, lawin apa saya pergi ke Padan Terap ya. Sebab masa tu Padan Terap YB Datuk Ghazali tu kawan saya. Datuk Ghazali, orang kuat Datuk Najib, susah politik Najib. Tak boleh masuk. Pas ni. Jadi begitulah. Saya minta bab pertama saya nak beritahu tuan-tuan, merayu tuan-tuan, pilihlah Pakatan Harapan. Kalau dulu Pakatan Rakyat. Yang luar pada itu janganlah yang flip-flop. Sekali boleh, sekali tak boleh duduk dalam parlimen. Sebab apa? Kita nak lantik wakil kita duduk dalam parlimen yang ada pendirian. Kalau tak betul, kata tak betul. Bukan berkecuali macam PAS. Cakap benar malam ni. Apa benda berkecuali? Baik ada tak baik. Bercakap pakai. Kalau dalam satu kawah, ada gulai sebelanga, masuk seketul daging babi, haram, pandai cakap. Tapi cakap akhlaknya lain, takak tak serupa bikin. Kita nak yes, kata atau yes, tidak atau ya. Itu saja, tak ada ke tengah-tengah. Ini kita tak mau. Jadi satu, kedua, kita nak wakil kita duduk dalam parlimen, dalam Dewan Negeri, bukan duduk ambil allowance jadi tunggu kayu mati. Tunggu kayu mati, tuan-tuan duduk bersandar je. Tak cakap benda, balik ambil allowance. Buat apa macam ni? Tak ada gunanya. Kita melantik buang masa saja. Jadi itulah harapan saya. Itu pertama. Nak sentuh dari Falda. Saya minta tolong ingatkan saya ya. Ingatkan masa. Kedua, tentang Falda. Pernah ke Falda, ke Risda, ke Fakra ni? Pengalaman saya lah kerja. Banyak kena tipu lah. Ya? Sebab saya dulu pernah perkara-perkara macam ni, bercerita ni jatuh kuasa ke macam projek di Fakra. Saya kena warning ni bos saya. Datuk dia kata jangan kejut. Rimau yang tidur. Maknanya jangan cerita buat account ni. Kalau dia celak account mati kita, dia pukul kita. Ya? Jangan ajar dia account ni. Sampai saya marah beberapa jatuh kuasa tu. Kenapa dalam peraturan jabatan, account mesti dibentangkan pada setiap tahun. Ketua peneroka, ketua peserta, jawatankuasa mesti minta pada manager terbentang akaun. Ini ketua peneroka, ketua peserta, jawatankuasa bila bawa dia manager jalan ke Putrajaya menganga je mulut, balik tak tahu cakap apa. Jalan, oh berjalan sedap. Ke Penang ke mana, oh balik tak tahu benda nak cakap. Serah bulat-bulat. Bila serah bulat kena kelar lah leher kamu. Kena tanya akaun macam mana. Contoh di Felda ke Risda, Fakra, yang banyak dengan orang bandar ni, penipuan dari segi kadar perahan minyak, OER, oil extraction rate, kadar perahan minyak sawit. Saya nak beritahu, katalah harga sekarang RM500 satu tan buah tandan segar, buah baru lah ya, harga RM500. Dia beri grade katanya 20%, buah tu 20%, 1% senangnya RM25, nilai 1% RM25 satu tan. Bayangkan kalau dia potongnya grade ni 20% jadi 18, saya kira 18 senang, 2% dah RM50 satu tan dia kebahnya duit penoka. RM50 satu tan. Kalau tuan-tuan mengeluarkan 10 tan satu bulan, kalian dengan tadi berapa? RM50 berapa? Berapa tu tuan-tuan? Tolong jawab. Boleh kira? 10 tan kali RM50. Berapa ringgit?
500 tu seorang. Kalau 1,000 peneroka, kalilah pula berapa. Inilah duit terpijak. Sebab itu manajer-manajer, lembaga pengarah, pengusi anak syarikat boleh berjalan sana, berjalan sini. Di bawah kerajaan. Kerajaan. Saya dulu pegawai, saya tahulah. Dalam kerajaan saya berapa, tuan-tuan? Saya pencen equivalent ataupun lebih kurang sama dengan jasa apa jusabi gaji saya. Saya nak pencen gaji saya dekat 20,000, tak masuk yang lain-lain lagi. Bayangkan berjalan saja, tanya rumah saya. Belan cerok dunia berjalan. Kau nak meninjau pelaburan. Pasal pengusinya, ah, kita pergi sana tengok sana. Tengok di sini ya. Tengok. Tengok semua melabur, nak melebur. Melebur, tuan-tuan. Jenuh berjalan. Tapi yang nanya ni orang kampung ni. Penoka, peserta semua. Tuan-tuan apa tahu? Kita berjalan seronok lah tapi rasa berdosa. Tak boleh buat. Ini kena ingat. Itu bau dari sekadar perah minyak. Belum lagi tolaknya, basahnya, pasirnya. Ha? Macam-macam. Ugi banyak beratus. Berapa ratus juta setahun. Duit atas angin kepada syarikat. Jadi itu saja saya kata, Defalda ingat. Ya. Penipuan banyak. Jatuh kuasa kena hidup. Tu peserta penoka kena hidup. Jangan ikut saja. Ya. Okey, yang ketiga saya nak cerita sedikit ya. Saya di Selangor. Saya belum mengundi di sini. Di Selangor ni sejak Pakatan Rakyat memerintah. Saya rasa saya tak nak keluar daripada Selangor. Apa tidaknya? Siapa sibuk dapat? Air free, saya tak pernah bayar air. Air free. Bila air free ni tak ada pilih awak orang PAS ke, orang UMNO ke, orang pakatan, tak ada kira, semua dapat. Ya? Itu satu. Keduanya macam saya dah jadi warga emas, dapat warga emas. Free rawatan hospital. Siapa nak rawatan hospital? Saya nak tunjukkan kad ya. Kad rawatan hospital. Kerajaan negeri bagi RM500 setahun. Tahun lepas tak? 200. Tambah tahun ni 700. Pergi sajalah klinik-klinik yang disahkan. Ha, ini dekatnya, tengok. Kad kesihatan free. Free, tak siapa nak bayar. Pergi bawa je melenggang kau seklinik. Batuk sikit belum pergi. Di Pahang ada? Ada tak? Ha, itulah dia, kena pilih lah. Kerjaan Pakatan Harapan. Kalau tak dapat, jangan harap lah. Tak ada kad macam ni. Air free, klinik free. Nak naik bas? Ha, naik bas sebab Selangor. Pusinglah 10 kali mana nak pergi. Baik mana ada internet. Tak siapa nak, tak ada siapa yang nak tegah. Jalanlah. Jangan buang kalau nak rat-rat. Tama-tama orang pencen. Duduk dalam bas termenyandor je, pusing bandar. Banyaklah, ada 38 program kat Pakatan Rakyat dulu dan sekarang Pakatan Harapan di Selangor untuk rakyat. Itu namanya merakyatkan ekonomi Selangor. Urus dengan tabin dengan baik, dengan amanah, tanggungjawab, tak ada bocor, tak ada masuk poket, pulang balik pada rakyat. Walaupun pulang balik pada rakyat di Selangor 400 500 juta air saja, Selangor dapat mengumpul duit simpanan tabungan dah hampir 5 bilion ringgit. Bayangkan masa Pakatan Rakyat ambil dulu 2008-2009 300 juta aje. Sekarang dah dekat 5 bilion. Beri lagi pada rakyat, apa nak lagi? Hai. Jadi kita tak nak korang faham. Jadi kena fikir tuan-tuan. Jangan kata, oh ini kalau UMNO tak merintah, BN tak merintah, lingkup orang Melayu. Inilah dia main-mainkan. Terutama pengalaman saya di Selangor. Ya. Kalau UMNO ni dia main isu Melayu. Kalau ustaz-ustaz PAS ni dia main isu agama. Dia surau-surau di masjid-masjid. Menakut-nakutkan orang. Kalau keluar pada PAS, batal akidah. Apa cerita benda ni? Ya. Main agama. Susah nak cakap. Rentikalah main-main agama ni. Sebab agama ni semua orang nak masuk syurga. Dia tak payah kata Ustaz Nur Azli Musa tu, kalau nak masuk syurga mesti ada nombor ahli PAS. Saya nasib baik nombor ahli PAS kad tu saya simpan lagi. Ha, jangan main masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada.
Ada kad PAS tu lagi. Sebab Ustaz Nur Azim Musa kata, ada kad tu, ada nombor, boleh masuk surga. Tak ada, masuk neraka. Ini fatwa tuan. Menyesatkan. Saya tak buang kad tu. Ini benda-benda macam ni menyonsang. Negara dah nak terlingkup. Masih lagi main isu agama yang memporak-perandakan masyarakat. Jadi pada saya tegaskan. Dalam perayaan yang akan datang, tolak UMNO BN. Tolak PAS sekali. Yang dia tongkat kepada Barisan Nasional. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Datuk telah sentuh anak peneroka. Saya pun salah seorang anak peneroka. Anak peneroka jengka. Anak-anak peneroka ni dah berubah sebenarnya. Bukan macam dulu. Dah berubah. Dan kita lepas ni kita menjemput Tuan Adi Habas ke pentas. Adib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Ya hormati pengerusi Cik Fedi, yang saya hormati saudara Anwar Tahir, rakan saya, Datuk Ramli, yang punya pengalaman yang sangat luas, yang telah pun berbicara bersama kita. Saya tidak mahu bercakap panjang, sekadar nak memperkenalkan diri saya. Seperti mana telah diterangkan oleh saudara Nizam sebentar tadi, apa yang penting dalam pentadbiran dan pengalaman saya dalam pengurusan, yang kebetulan saya memegang jawatan dalam pentadbiran yang diamanahkan ratusan juta. Tetapi mengapa kita dapat melaksanakan amanah ini dengan baik? Kita tidak terfikir untuk memecahkan amanah yang telah diberi kepada kita. Kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Taala. Kita takut yang kita ini hidup sementara dan kita akan disoal bila kita mati nanti. Kalau kita takut kepada Allah, maka amanah kita jaga. Jadi saya menawarkan diri kerana saya tahu pengalaman saya dalam pentadbiran, negeri Pahang ini boleh dan mampu melaksanakan program untuk rakyat seperti mana berlaku di negeri Selangor. Apa yang berlaku sekarang di negeri Pahang bocor. Segala hasil negeri Pahang sungguh banyak. Negara makmur. Pahang Darul Makmur. Tetapi wang ini cuba semak ke pembendaharaan, hasil biji timah berapa juta masuk. Hasil balak berapa banyak masuk ke pembendaharaan. Yang terlepasnya ialah masuk kocek sendiri. Kita beri jaminan, insya Allah kita boleh lakukan apa yang berlaku di negeri Selangor. Saya masih lagi bertugas di negeri Selangor sebagai setiausaha kanan kepada Esko Pendidikan Negeri Selangor. Esko Negeri Selangor berbeza dengan Esko masa dia UMNO dahulu. Esko Negeri masa dahulu, masa UMNO, apa yang bicara Esko-Esko ni, pegawai-pegawainya? Apa aku boleh dapat? Kau dapat apa? Wah kau, aku nak. Masing-masing berlumba-lumba untuk membuat harta. Itu sebabnya cuba tengok pegawai-pegawai negeri Selangor walaupun kecil dahulunya masa UMNO, keretanya besar-besar, rumahnya besar-besar, isteri pun besar-besar. Sama besar dengan pengerusi. Tetapi apabila naik kerajaan Pakatan Rakyat, esko-eskonya berbicara. Apa aku nak tolong rakyat?
Kau dah buat apa projek untuk rakyat? Kau buat apa kepada pengundi kamu? Apa perkara yang kita boleh tingkatkan lagi untuk mampu membangun negeri Selangor? Inilah wiriknya. Inilah ayat-ayat yang selalu digunakan. Saya tahu saya berada di dalam. YB Nick, tak ada apa-apa. Cuba tengok dalam pegawai-pegawai esko kita, berapa inci tanah yang mereka dapat. Boleh tunjukkan? Tidak ada tanah. Mereka berjuang betul-betul untuk rakyat. Dan kita, kalau negeri Pahang ini, setiap esko berbuat begitu, apa negeri Selangor buat, kita boleh dapat. Nak tukar tidak? Insya Allah. Satu lagi saya nak bincang tentang pendidikan. Kerana ini bidang saya. Sekarang ini, pengangguran negara kita cukup tinggi. Pengangguran cukup tinggi. Rakyat Bangladesh, Bangladesh ke macam-macam Bengala, memenuhi negara kita. Burma, mengapa mereka masuk? Sedangkan dalam masa yang sama, rakyat kita menganggur. Apa puncanya? Puncanya sistem pendidikan negara kita. Negara kita semuanya mengharapkan masuk peperiksaan. Sedangkan Allah beri potensi kepada manusia dua jenis. Satu beri otak, satu beri otot. Satu beri otak untuk berfikir, satu diberi otot-otot ini untuk bekerja, kemahiran. Tetapi pendidikan kita semua suruh masuk otak belaka. Tak mampu otak, dia suruh belajar otak. Anak ini tak boleh belajar kerana dia tidak mahir berfikir. Tetapi dipaksa berfikir. Itu yang sebab jadi nakal. Itu sebab dia tak mahu bersekolah. Tetapi di negeri Jerman, anak-anak dilatih otot kemahiran. Hanya 30% saja yang menggunakan otak, yang lain kemahiran. Sebab itu mereka dapat bekerja dengan bagus. Tetapi rakyat kita tak ada. Rakyat kita habis SPM tak kerti buat apa-apa. Dari segi otak, otot pun lemah. Jadi kalau kita diberi tugas, diberi tanggungjawab, saya yang terlibat dalam pendidikan sampai kepada pengarah negeri, ini kena ubah. Yang kedua, pendidikan negara kita tidak berfokus kepada pendidikan hati. Untuk menjadi manusia, kita didik hati. Tetapi, pendidikan kita fokus kepada otak. Untuk luluh peperiksaan. Jadi, yang kita mahu, didik untuk luluh peperiksaan, didik hati untuk jadi manusia. Ini tugas yang perlu diubah bila kita merintah nanti. Dan saya telah melaksanakan perkara ini bila saya jadi esko, bila membantu esko negeri Selangor. Berapa banyak sekolah kafar dan sekolah-sekolah rakyat negeri Selangor. Kita fokus. Jangan mendidik untuk lulus semata-mata, tetapi kita didik membentuk hati, biar hatinya bagus jadi manusia. Cukup setakat itu, kerana rakan saya akan bercakap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Abbas. Dan seterusnya kita menjemput Tuan Anwar Tahir ke pentas. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Wedi. Yang berbahagia Dato' Ramli, yang telah memberikan penjelasan yang cukup baik tentang perjalanan Felkra dan Felda. Yang dikasihi Cikgu Abbas, Haji Abbas Awang, para pimpinan dan para penggerak Pakatan Harapan di Lancang, saya sebahagia sekali malam ini dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita dengar sejak bertahun-tahun lamanya
menuntut kita berubah. Tadi saya jumpa seorang pengundi di Mentakap. Saya tanya, saya kata dekat dia, kali ini kita mesti berubah dari mengundi Barisan UMNO, Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Dia jawab, cik, saya sudah 4 kali berubah. Kali ini akan jadi kali yang 5. Saya tak pernah pangkah UMNO, Barisan Nasional. Kerana kita, saya percaya mesti dijatuhkan UMNO, Barisan Nasional ini. Tak tahulah saya boleh tengok atau tidak. Atau selepas pilihan raya ini, kalau kalah juga, tak juga berubah, saya pun rasa tak seronoklah duduk dalam dunia ini. Itu seorang bukan Islam cakap dengan saya. 4 kali dah dia kata dia mengundi, menentang. Tapi UMNO, Barisan Nasional masih terus. Itu pandangan orang bukan Islam. Bagi kita yang beriman, kita tidak boleh berputus asa. Kerana kita faham ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apabila ditiup sangkakala, ini tanda kiamat. Bila ditiup sangkakala, tanda kiamat, di dalam genggaman seorang itu masih ada sebiji benih tamar, maka tanamlah. Maknanya kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh, orang putih kata, give up. Kita akan terus. Allah, dalam pilihan ini kita akan membuat perubahan. Gelombang dapat dilihat di mana-mana. Gelombang akan gelombang yang kadang tak nampak di atas. Ya, ada gelombang di bawah gelombang yang tak berapa nampak sangat. Saudara sekalian, felda yang dibuat oleh almarhum Tun Abdul Razak, sayangnya dirosakkan oleh tangan anaknya sendiri, Muhammad Najib. Felda yang asalnya dilihat oleh Tun, projek di negara-negara Rusia dan sebagainya. Bagaimana petani-petani boleh dihimpunkan, kemudian bekerja sama-sama dan kemudian membahagikan dan akhirnya memiliki sendiri. Felda ini sebenarnya kalau diurus dengan baik, semua tuan-tuan ini adalah jutawan. Jutawan. Yang benaran, bukan jutawan main-main. Bukan jutawan atas kertas. Tapi salah urus. Dan kita pula tidak mau memperbaiki keadaan ini. Dengan setiap kali pilihan raya, kita berikan lagi pemimpin-pemimpin yang corrupted ini. Yang rasuah ini. Yang korup lagi berkurap ini. Terus. Kita berikan kuasa pada mereka. Maka sebab itulah tak ada perubahan yang baik kepada pengurusan Felda. Dan kita hanya dapat bahagian ala kadar. Dan hutang yang kita tanggung sangat tinggi. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara semua
mengundi dengan sebaik-baiknya dan kita tukar kerajaan persekutuan, bukan setakat persekutuan negeri saja. Kalau kita tukar kerajaan negeri Pahang saja tak cukup. Macam kita dah tukar kerajaan negeri Selangor tak cukup. Tapi kita kena tukar seluruh kerajaan persekutuan. Kita kena start polisi baru, dasar baru. Barulah nasib tuan-tuan di Felda ini akan dibaiki. Kami berjanji melupuskan 50% daripada hutang-hutang ditanggung oleh peneroka-peneroka Felda. Kita akan hapuskan. Ini janji dan sumpah kita. Tapi dengan syarat, tuan-tuan berilah kepada kami Pakatan Harapan kekuasa untuk mentadbir di Putrajaya. Kita akan baiki keadaan. Sepatutnya di Felda ini, dengan kemewahan yang ada sebenarnya, kita boleh bina hospital dalam Felda seperti mana yang dibayangkan oleh saudara Rafizi tadi. Saudara-saudara sekalian, orang yang berjuang untuk membela nasib orang Felda, anak orang Felda sendiri, saudara Mazlan Aliman, ditekan dengan dahsyatnya oleh pihak Felda, oleh pihak kerajaan, sehingga beliau dibankrapkan, dimufliskan. Tapi saudara itu akan berhenti, akan takut? Tidak. Orang seperti itu akan berjuang sampai akhir hayatnya untuk memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya lihat dia disekat dengan parang. Dia disekat dengan jentolak, bulldozer, supaya dia tak masuk dalam satu Felda. Dia nak memperjuangkan orang Felda. Dia anak orang Felda. Tetapi diperlakukan oleh bapak dia, oleh abang-abang dia dari Felda. Tapi Mazlan, seperti mana disebut oleh Datuk Lamli tadi, tak pernah ambil hati itu. Baru-baru ini dia disimpan dalam lokap untuk patutnya nak bercakap ya, di Felda kita, di Bukit Dama. Itulah dia. Kita akan selamatkan orang-orang teraniaya seperti Mazlan ini. Orang-orang teraniaya seperti saudara Rafizi. Bila-bila masa menunggu saat untuk dipenjarakan entah untuk berapa tahun. Tuan-tuan yang boleh menyelamatkan semua. Saudara Anwar Ibrahim yang sudah. Cuma tak mati. Tak mereka tak bunuh saja saudara Anwar Ibrahim. Apakah saudara mau bersekongkol untuk biarkan dia terus dalam keadaan begitu dan tidak boleh memimpin kembali ke dalam politik negara? Tuan-tuan yang boleh. Tuan-tuanlah raja sebenarnya pada masa ini. Tuan-tuanlah raja. Tuan-tuanlah mempunyai kedaulatan, daulat rakyat. Tuan-tuan boleh ubah semua ini. Mereka-mereka yang teraniaya semua itu akan kita selamatkan. Dan kita akan selamatkan kita bersama. Saudara-saudara, dengan harapan inilah saya menawarkan diri untuk pada 28 hari bulan nanti untuk menama calon bersama-sama dengan Cikgu Abbas, bersama-sama dengan Tuan Syed Hamid, bersama-sama dengan saudara Wu dari Mentakab. Kita ingin kemenangan penuh dan insya Allah nasib tuan-tuan akan kita bela bersama dengan lafaz ini. Kita yakin kita boleh membuat perubahan. Saudara sekalian, semoga Allah berkati kita semua. Wallahu wali taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Dan beribuan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Banyak benda yang telah disentuh dan telah dikupas oleh penceramah-penceramah kita. Dan lagi satu, Selangor dengan Pahang banyak beza. Satu je beza dia, Selangor memberi mandap kepada rakyat dan ada lagi deposit kan. Duit yang berlebih-lebih tu masih banyak. Tapi kat Pahang tahun lepas, hutang Pahang ialah
1 bilion. 1 bilion hutang Pahang. Padahal dia Pahang ni paling banyak benda yang kita dapat. Tapi berhutang 1 bilion. So, kita minta dan merayu kepada penduduk-penduduk FEDA di sini supaya memberi harapan, memberi undi kepada harapan. Sekalian, terima kasih banyak-banyak dan kepada semua hadirin-hadiran sekalian.